Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Nicholas Surya Dwanto. Nah, barusan yang lewat tadi adalah CC201-8315 di poin untuk PWT yang sedang dilansir atau diputar di segitiga pembalik Solo Balapan. Nah, di sini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi di daerah overpass DI Panjaitan. Nah, ini untuk di arah Solo Balapannya seperti ini. Saya ngeblur. Nah, ini sudah terpasang tiang LAA, fitras, terus apa ya? Ntar tak lihat di catatan, lupa saya. Untuk di sebaliknya ya sama aja sih. Rencananya dalam waktu dekat ini itu loh, overpass di Panjaitan. Nah, itu akan dirubuhkan, nantinya akan ditinggikan agar ini agar elektrifikasinya bisa berjalan lancar. Soalnya mana bisa kalau tingginya segitu kabelnya, masa iya langsung pendek gitu aja. Nanti mungkin ditinggikan setingginya ya sama kayak tiang LA ini. Jadi itu ada kereta lewat sih. Jalan siram. Coba lihat di sana. Iya, langsung siram kayak. Udah, ini saya shoot dulu. Kalau muter ya saya shoot, kalau enggak muter ya enggak usah saya shoot. Nah, ini update-nya saya lanjutin. Tadi ya lansiran juga sih dari peron utara ke peron selatan. Untuk di sebelah sana yang arah Solo Jebres ya sama saja, baru terpasang fitras. Terus seperti nanti demo fitras, terus wah fitras, terus di itu ada ground wire sekilas. Nah, ini saya sih itu ground wire banyak nih, kita pasang ground wire sampai sana. Ini ngeblur gara-gara gremes ya. Nah, ini fitras sudah terpasang semua. Terus insulator juga sudah. Nah, itu kereta lagi. Kapan? Udahlah. Terus kabel messenger wire itu di atas sudah. Ini. Messenger wire dan kontak wire itu udah terpasang di sana. Kecuali kayak keputus di jembatan sana kayak ya. Terus apa ya yang sudah terpasang? Oh iya, ini kayak baru. Simbol 7, mungkin kecepatan ya 70 km/jam. Kalau di sana tuh ada simbol H juga tuh, di sana saya zoom. Nah, itu simbol H. Simbol H. Dan saya kurang tahu artinya apa ini. Nanti kalau teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar. Di sana ada fiber atau JPO juga di sana. Ini cukup pendek kan. Ini katanya itu di seberang ini, seberang jembatan yang di sana tuh, yang arah ke Sojobes itu sudah terpasang besi-besi pondasi buat flyover ini atau overpass ini. Ini kapan-kapan saya kesana ya. Kalau saya kesana sekarang mungkin hujan sih. Ini aja udah gremes. Apalagi yang diupdate?
Coba ya sambil jalan ke sana. Ini ada apa ya ini? Gulungan kabel. Ya udah biasa tuh ini gulungan kabel biasa. Cara ya ada. Terus apa lagi ya? Ini fitrasnya ini kayak gini. Ada bomnya. Kalau di sana fitrasnya fitras yang gabung jadi satu. Terus apa lagi? Ini aja sih di sini. Ini ada bangunan hebat yang kalanya isinya sampah semua. Nih. Sampah semua. Udahlah. Ke sana sekalian liatin. Di sini adalah terminusnya rangkaian LAA tahap 1. Ini terminusnya. Di sini juga ada tiang LAA. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 yang ditopang di atas kayu. Nah, ini hampir patah nih kayu nih. Di sana ada proyek masjid. Masjid apa ya? Nanti tak catat deh. Nah, ini terminusnya dulu. Di tahap 1. Oh, tahap 1 ya udah komplit semua lah. Ya begini aja lah. Nanti saya pulang ini kan saya lewat Kadipiro. Nah, nanti saya update kan juga untuk proyek rel layang Joglo. Soalnya sudah ada perkembangan di sana. Nah, sekian dulu teman-teman video update elektrifikasi saya sampai sekian dulu teman-teman. Nah, update elektrifikasi saya sampai dengan selesai. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Nanti mungkin nih saya uploadnya seminggu dari sekarang. Nah, sekarang ini tanggal berapa nih? Tanggal 17 November 2021.